Oke, di sini aku udah tiba di tempat acaranya, guys. Kita sudah berkumpul bersama para kreator di sini. Kalian lihat, guys, di sebelah rumahku ada rumahnya Ramkos dan kreator lainnya, guys. Banyak kan? Oke, kita bakal coba mencari kreator-kreator tersebut di mana ya? Mereka berkumpul di mana, guys? Kita bakal coba cari ya. Oh, rumah Poxy, guys. Oke, let's go. Nah, ini dia rumah Poxy. Rumah gamer ya. Lagnya kalian lihat 33.416. Kita kasih lag. Kalau kalian rumah lagnya berapa, guys? Komen di bawah ya. Wow, di sini banyak mainan-mainan dan balon-balon, guys. Wow, dan ada kreator-kreator juga yang berkumpul. Wah, kayaknya aku telat nih, guys. Oh, mereka pakaian ulang tahun ya. Oke, kita harus ganti pakaian dulu, guys. Oh my god, aku kurang persiapan. Kita sudah siap untuk pakaiannya. Hehehe. Kalian lihat, guys, di sini ada tulisan Ramkos. Oh, jadi ini ulang tahunnya Ramkos gitu. Selamat Ramkos. Kita halangin dia selfie, guys. Oh ya, kita lupa bawa kado, guys. Orang-orang bawa balon, kita bawa kado apa ya? Ah, kita kasih ini aja, guys. Bantal guling unicorn. Nah, ini Ramkos, aku punya hadiah untukmu. Oke, dia bilang, "Oh, terima kasih," dia bilang, guys. Yeay, dia suka hadiahku, guys. Bantal unicorn. Oke, kalau gitu aku mau selfie lah. Iya, ada Elektra, guys. Momen ulang tahun ini tidak boleh dibiar-biarkan ya, guys ya. Kita harus selfie agar mengenang momen-momen ini di tua nanti. Guys, ini kan ulang tahunnya Ramkos ya. Tapi kenapa dirayakan di rumahnya Poxite, guys ya? Apakah Ramkos rumahnya lagi berantakan, guys? Dia menyewa rumahnya Poxite, bisa jadi ya. Wow, di sini Poxite mendekor rumahnya cukup bagus, guys ya. Banyak mainan, buat kita makin seneng gitu main odong-odong, odong-odong naga, iho iho. Kita juga bisa bermain trampolin di sini, guys. Duh, aku mendadak lapar, guys. Eh, bentar, apakah itu kuenya, guys? Ayo makan kue, aku lapar nih. Ayo makan kue yuk. Aku nggak mau deh, guys. Ya udah, kita makan sendirian lah. Kita menyelinap, guys. Yang kita tahu, guys. Oke, mumpung mereka lagi berpesta di situ, lompat-lompat, bawa balon gak jelas, kita mengambil kuenya Ramkos, guys ya. Hehehe. Kue dengan topping seperti ee. Oke, positive thinking, guys. Ini bukan ee tapi krim ya. Oke, aku bakal ambil potongan kuenya. Hehehe. Ini dia kuenya, guys. Jangan kasih tahu, guys. Jangan kasih tahu, guys. Oke, kita bakal ke belakang sini untuk bersembunyi dari orang-orang, guys ya. Teman-teman, aku duluan makan ya. Kuenya terlihat enak nih, guys. Let's go, kita makan. Nyam nyam nyam. Wah, enaknya. Aduh, aku masih kurang, guys. Aku pingin lagi ah. Aku mau ambil lagi. Ya ya ya. Aku mau lagi. Aku bakal ambil potongan di bagian sini, guys. Oke, mereka lagi berpesta di dapur, guys. Lagi makan-makan. Lagi makan-makan. Ikut dong, ikut. Aku lapar nih. Kita duduk di sini. Makanan kita hari ini adalah daging itu kah? Daging juga enak nih, guys. Tapi jangan diinjek juga dong dagingnya. Enak sekali, kata Stereo Flow, guys. Yakinkah enak Stereo Flow? Kayaknya aku nggak mau coba, guys. Ada Kak Fiel. Wah, dia lagi mengunyah. Apa rasanya enak, Kak Fiel? Iya. Dia bilang iya, guys. Oke, di sini banyak banget para kreator yang berkumpul, guys. Pesta makan-makan di rumah kreator. Ini adalah momen kita makan-makan bareng di rumahnya Poxite untuk merayakan ulang tahunnya Ramkos ya. Ini kan rumahnya Poxite ya. Dan ini berhubung bakal Halloween, bagaimana kalau kita kasih dia hadiah? Bukan permen, melainkan kita bakal kasih hadiah bola mata ini, guys. Ini pasti bakal bikin dia seneng pasti. Aku punya hadiah untukmu. Babi. Dibilang babi aku, guys. Takut. Oh, dia takut, guys. Dimakan, guys. Mataku dimakan. Enak sekali katanya, guys. Oke, yang serius lah, guys. Nih, kita kasih permen, guys. Aku tidak suka. Kak Putri di depanku. Guys, aku menyamar sebagai Kak Putri nih, guys. Kita lihat reaksi dia, apakah dah mirip nih saudara perempuanku. Ternyata dia ngajak aku selfie, guys. Oke, dia bakal bilang apa nih? Aduh, gemesnya. Aku punya hadiah untukmu. Ini, mau nggak? Donat. Donat strawberry. Nah, diambilkan, mantap. Enak sekali kata dia, guys. Oke, dia bilang terima kasih. Kita coba naik sepeda bersama saudaraku ya. Ayo, saudaraku, naik. Kenapa kamu yang naik? Aku pengen ngajak saudara perempuanku. Ayo, saudaraku, naik. Nah, wah, para kreator yang lain pada naik Rocket Wortel, guys. Wah, oke, mantap. Ya, malah nyangkut di sini.
kayak ditelan bumi gitu, guys. Huh? Saudara perempuanku, kamu di mana? Oh, ini dia saudara perempuanku, guys. Oke, ternyata saudara perempuanku dia main roket wortel ya. Kita naik jungkat-jungkat aja lah. Lihat, guys, saudaraku ternyata dia pinter nge-DJ di sini. Jedup. Hebat saudaraku. Dia bilang gemes. Diringi lagu K-pop bisa enggak? Enggak K-pop nih musiknya, guys. Malah musik rock and roll. Aku mau menari diringi musik K-pop. Ayo dong, saudaraku. Ayo rock and roll aja lah kalau gitulah. Berubah pikiran aku, guys. Ayo cepat-cepat, saudaraku. Oke, itu dia musik rock and roll-nya, guys. Rock and roll. Oke, kita berdua menari bersama di sini, guys. Saudaraku menyanyi, guys. Kok suaranya jelek? Kemarin. Oh ya guys, buat kalian yang nggak tahu, kemarin kan aku live streaming PKXD di channel kedua aku Happy Go. Nah, di situ ada Kak Stereo Flow, guys. Aku sempat juga berkunjung ke dekorasi dia yang dia bikin di PKXD Builder. Ternyata dia bikin kapal, guys. Menari, oke, menari kata dia, guys. Siap, kita menari juga lah. Oke, ini menari nih. 1 hour later. Oh my god, aku kelamaan joget sampai begini, guys. Itu membuatku takut. Apa yang terjadi nih? Wah, sepertinya aku udah meninggoy, guys. Karena aku udah menjadi mumi, guys. Berarti aku bukan saudara Kak Putri lagi. Ya udah, guys. Ini sepertinya cuma jasadku doang ini ya. Ya udah kalau gitu, aku kembali lagi ke peti mati lah. Oke, peti matiku berada di bawah sini, guys. Kenapa udaranya berdebu gini? Sesak napas lagi. Buka-buka, apa nih? Hah? Kenapa aku tidur di peti mati? Ih. Bukankah tadi aku pesta, guys? Apa yang terjadi? Ini aneh, guys. Coba kita kembali lagi ke pestanya. Apakah masih ada? Oke, ternyata pestanya masih berlangsung, guys. Oke, kalau gitu kita nikmati. Ada Stereo Flow, guys. Hai, aku punya hadiah untukmu. Di mana? Di sini. Sini ikut aku. Dia mengikuti. Oke, kita bakal kasih dia hadiah. Sup kematian. Ada yang ngintip lagi, guys. Apa rasanya enak? Enak sekali. Tidak. Kita bercanda. Telur dadar sayur. Ini untuk kamu. Terima kasih. Aku punya hadiah untukmu. Udah kayak orang pacaran aja, guys. Ini ambil. Suka enggak? Stereo Flow. Aku suka. Wih, dia suka, guys. Ayo ambil dong kalau kamu suka. Nah, gitu dong. Oke, diambil, guys. Berarti dia suka, guys. Terima kasih. Sama-sama. Kak Putri bilang saudara perempuan. Siapa itu? Saudara perempuan, di mana? Aku tidak tahu. Aku nggak tahu, guys, di mana saudara perempuannya. Aku jadi penasaran, guys. Rumahnya Ramkos seperti apa ya? Apakah di rumah Ramkos juga merayakan ulang tahunnya? Oke, coba kita ke rumah ulang tahunnya Ramkos ya. Bukankah tadi dia di sebelah kananku, guys? Apakah koneksi dia hilang tadi? Oke, lag dia 19.000, guys. Banyak ya. Coba kita lihat ya rumahnya. Oh, jadi dia bikin parkour di rumah ini, guys. Dia tidak merayakan ulang tahun di rumahnya sendiri, guys. Apa ini? Stereo Flow bilang dadah, guys. Stereo Flow pulang. Sepertinya udah selesai ya, guys, ya, merayakan ulang tahun di Poxite. Oke lah kalau gitu, guys. Segini dulu video kali ini merayakan ulang tahunnya Ramkos ya di rumah Poxite. Oke, semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah, guys.